Okay guys, dari 2 jam Seoul kita on the way ke sini. Kita sekarang standby di tempat makan yang banyak banget disukai sama orang lokal di sini. Kita sekarang udah di Nonsan ya guys. Sebelum kita mau pergi ke Strawberry Farm, kita bakalan makan dulu. Dan ini famous banget dengan pusam. So I'm just gonna eat and enjoy. So I'll see you guys later. Datang di channel aku Sunny Dahein. Aku greeting kalian di Nonsan. Dan Nonsan ini adalah daerah yang sangat famous banget dengan stroberinya. Sebenarnya banyak banget ada yang famous guys, mulai dari sayuran, buah-buahan, tapi yang benar-benar merepresentasikan Nonsan ini adalah stroberi. Dan ternyata GFriend juga sempat perform di sini. Jadi aku pengen kasih lihat kalian mengenai Strawberry Farm dan juga cara sort out stroberinya tuh nanti di lokasi selanjutnya tuh seperti apa. Dan ternyata guys, BTS juga sempat ke Nonsan untuk pick strawberry, karena strawberry ini sangat merepresentatif Nonsan yang seperti aku bilang kan guys. Jin sempat kayak ada video di mana dia ngepetik-petik strawberry itu tuh di Nonsan. Jadi aku bakalan show kalian orang, kita bakalan nanti ketemuan sama yang punya vinyl house ini untuk numbuhin strawberry, bakalan diajarin cara picknya dan segala macam. So hope you guys enjoy. Mari kita mulai videonya sekarang. 예, 딸기가 이렇게 여기를 잡으면 딸기가 금방 물러요. 딸 때 그런 게 조심해가지고 여기를 잡고 이렇게 살짝 꺾고 위로 꺾어주면 잘 따지는 거예요. Okay, teman-teman, yang tadi aku bilang strawberry soyang ini adalah yang ini yang biasanya diekspor ke Asia Tenggara. Dan yang tadi aku bilang kingsberry ini adalah yang ini teman-teman, yang gede banget. Kalian bisa lihat nggak? Wah, ini gede banget guys. Yang lebih besar lagi ada dong. Yang ini, oh my god, kingsberry dan soyang. Nah sekarang aku bakalan coba untuk pick strawberry. So let's see, ini yang sudah lumayan, udah lumayan merah ya guys. Dan aku bakalan coba untuk, wow, sajangnya cote saya, saren naya. Oh, aku katanya jago guys. Yeay, Sunny the strawberry picker. Wait, ini gede banget ya. Ini soalnya, oke. Oke guys, wow, this is actually really cool. Pertama kalinya aku coba untuk pick strawberry. Aku dari dulu emang suka banget guys sama strawberry. So ini benar-benar bisa healing juga ya guys. Bisa healing guys. Kalau kalian ingin tahu gimana caranya Korea bisa bikin kayak strawberry se-fresh ini, this is their secret. Dan aku baru tahu hari ini ternyata kalau giniin strawberry itu ininya yang harus benar-benar dipetik dengan baik. Dan BTW nggak tahu kenapa di sini lagi banyak ada helikopter yang lewat guys. But look at this. Ternyata guys, strawberry sebelum mereka ini apa namanya jadi matang warnanya hijau kayak gini guys. Aku nggak pernah ke farm strawberry sebelumnya, jadi aku kayak ngerasa really really amazed gitu. Dan di sini guys panjang banget, lihat deh. And it's also really healing untuk melihat strawberry yang gedenya udah kayak super fresh gitu. Wah, iko langsung gede. Gede banget. Bisa diambil oleh customer. You don't need no card trick. You don't need no sleight of hand. Don't need a rabbit or a hat. By the way guys, panas. Ternyata mereka mencoba untuk mencocokkan ini guys, apa namanya, temperature, biar semuanya tuh bisa hangat dan stroberinya tuh bisa tumbuh dengan baik. Aku udah selesai picking strawberry. Sekarang mari kita pergi ke tempat dimana kita bakalan bisa sort out stroberinya yang bagus dan tidak bagus. Semoga aku bisa menjadi seorang staff yang baik untuk membantu di situ guys. So, let's go. Oke, teman-teman, aku sekarang udah pick semuanya ini dalam 1 jam. Sekarang mari kita tanya sama Sajangnim di sini apakah aku pick dengan benar. Sajangnim, 제가 이거를 한
한 시간 동안 이렇게 잡픽을 하는데 혹시 어떠세요? 실제 처음 따는 것 치고 정말 잘 따셨네요. 와, 감사합니다. 예. 원래 대부분 몇 분, 한 시간이 얼마나 걸리나요? 이렇게 이거 한 못 따려면 한 3, 40분 걸려야지요. 그러면은 제가 이제 포장을 이쁘게 해서 하겠습니다. 너무 감사합니다. 사장님. 예. 수고하셨어요. 오늘 따라라고. Okay, guys. Kan kita bakalan ke tempat itu dan kita bakalan packing ini nicely. 감사합니다. Okay, guys. Change of plans. Kita enggak bakalan makan di tempat packaging ya, guys. Because of corona, we wanted to be as clean as hygienic sanitary as possible. Jadi kita bakalan makan strawberry yang aku pick bersama dengan two very beautiful ladies. 자기소개 부탁드립니다. Hi, my name is Olivia. Nice to meet you. Yay! Nama saya Kimi. Yeay! So, Olivia dan Kimi sebenarnya pernah tinggal di Indonesia sebentar, guys. So, kita hari ini bareng-bareng di sini, di trip bersama kita bakalan cobain the strawberry together. Nah, otong lah, kayak yang sebelah sini Kingsberry dan yang sebelah sini Soyang. Yang turun-turun seperti ini tuh katanya benar-benar segar dan enak. Jadi, tips untuk kalian mau beli strawberry. So, yeay! Cian! Wow, very sweet. Yang ini benar-benar sweet. Yang ini agak sedikit asam, asam manis gitu, guys. So juicy. Dalamnya tuh banyak banget ada airnya dan so juicy, guys. Jadi enak banget. Okay, kita sekarang bakalan enjoy our strawberries. We'll see you guys di lokasi selanjutnya. Bye bye. Okay, guys, kita sekarang sudah ada di strawberry packaging facility dan aku dikasih 3 box untuk sort out strawberry. Ini, guys, aku hari ini akan menjadi a one day staff untuk mencobanya. So, let's go. Bisa nggak ya, guys? Satu. Terus ternyata aku lihat di depan, jadi ada kayak measurementnya gitu loh, guys. Measurement harus berapa gram dan harus kayak perfect banget dan habis itu baru boleh dipindahkan. Dan dilihat juga kondisi stroberinya tuh, guys, kalau kondisinya kurang baik akan dieliminasi gitu. Jadi aku bakalan melihat gimana, guys. Perfect. Jadi sebenarnya ini satu total, satu packaging ini ternyata 500 gram. Jadi mari kita lihat apakah aku benar-benar bisa mencapai 500 gram atau tidak. Snap! 492. 492. Mari kita coba yang dua selanjutnya, teman-teman. Last one. It's a mistake. Oh, 500. Yeah. Guys, lumayan, guys, for fun. Dan ternyata teman-teman di sini tuh di package dengan really nicely, dengan penuh dengan kasih sayang dan di pick satu persatu yang terbaik kualitas strawberry-nya untuk dimasukin di sini dan diekspor atau dijual secara lokal. Jadi aku senang banget hari ini bisa mendapatkan experience untuk bisa belajar di sini juga mengenai strawberry, picking it myself di bagian tadi vinyl house. So, yeah, it was really really fun, guys. Thank you so much. Dan ya, aku bakalan makan strawberry-nya dulu. Oh my god, guys. Guys, aku dikasih strawberry sebanyak ini dong, guys. Sayang tagi, thank you very much. Aku bakalan makan ini setiap pagi. Okay, let's go to our next location. Okay, guys, kita sekarang sudah ada di cafe. Before I end, I'm gonna drink my coffee dan makan strawberry. Ini strawberry pang sih, guys, bread, but strawberry ini kan sangat famous banget dari Nonsan, guys. Jadi kita bakalan cobain. Kalian harus benar-benar ke Nonsan untuk strawberry. The strawberry here is seriously amazing. Benar-benar hari ini aku experience-nya so fun banget. So don't forget to check out the strawberry, guys. And I'll see you guys next time. Makasih, guys, sudah nonton. Don't forget to click like dan subscribe.